semuanya, jadi kali ini aku bakalan menghias lampu tumbler aku di kamar aku ini. Jadi bahan yang diperlukan yaitu benang wol tentunya, terus bunga plastik, gunting, sama lem tembak. Langsung saja kita mulai. Pertama kita lilitkan benang wolnya pada 3 jari kita, lilit sampai jari kita merasa tertekan gitu, sampai banyak gitulah. Kemudian kita gunting. Nah, kemudian ambil sebagian benang dan kemudian ikat tepat di tengah gulungan kain benang wolnya. Ya, kita ikat sampai erat, sampai gak bisa terlepas gitu. Kemudian kita gunting bagian yang bolongnya. Kita gunting bagian bolongnya yang sampai habis. Kemudian kita rapiin. Dan kita gunting bagian-bagian yang gak rata, bagian-bagian yang kelihatan lebih panjang gitu. Kita gunting dan rapikan. Jadi deh itu. Nah, ini saya sudah buat banyak sekitar 12 biji. Kemudian kita tempelkan pada lampu yang ingin dihias. Nah, terserah kalian mau ngiasnya seperti apa. Jadi aku bagian pom-pomnya aku buat di bagian bawah. Nah, kemudian aku pasang si bunga plastiknya di bagian atas si pom-pom. Itu ya sudah selesai deh. Jadi kamar kalian, jadi kamarku tambah lebih menarik, lebih cantik, warna pink juga. Nah, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa di komen mau bikin kreatif apa lagi. Yeay, terima kasih.